Kalau tidak iman tidak ada duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Kampus, kembali lagi bersama saya Berdiet. Hari ini sedang berlangsungnya kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang dengan mengusung tema kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikut laporannya. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang adakan kuliah umum dan penandatanganan perjanjian kerjasama Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 22 Februari 2019 di Gedung Serbaguna UIN Imam Bonjol Padang. Eka Yusuf Singka menyatakan, Civitas Akademika UIN Imam Bonjol Padang adalah bentuk kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Haji setelah bekerjasama dengan UIN Malang. Jamaah haji yang sudah mendaftar akan diikut sertakan ke dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Ongkos naik hajinya itu langsung ikut ke dalam proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji di puskesmas. Selama kalau dia menunggu 5 tahun, 10 tahun, ya dia ikut terus di program tersebut. Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Deni Rahmat Firdaus mengungkapkan, kuliah umum bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar mahasiswa mengetahui seluk-beluk yang dilakukan Kementerian Agama dalam kesehatan. Singka ini adalah sangat bermanfaat, terutama bagi mengetahui seluk-beluk yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau dengan Kementerian Agama dalam rangka menseleksi jemaah haji yang layak pergi ke Tanah Suci berikutnya, dan itu dilakukan secara selektif dan sangat baik untuk kedepannya, terutama dalam segi kesehatan dan bagi jemaah haji yang lansia. Jadi harapan saya melalui Bapak, ya, mahasiswa kami ini sudah insya Allah sudah mantap-mantap, Pak. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi mengharapkan bahwa empat jurusan dakwah ini dapat memberikan wawasan kepada para jamaah haji bisa mampu untuk membimbing atau memberikan wawasan kepada para jamaah Indonesia agar hajinya itu betul-betul istiqomah, mampu ekonomi, mampu kesehatan secara lahir dan batin.